Benda tu seringkali sebenarnya berlaku pada luar, tapi dalam Malaysia ni jarang sekali. Kiranya pihak berkuasa perlulah ambil tindakan supaya haiwan-haiwan liar ni tidaklah keluar daripada kawasan mereka dan masuk kepada kawasan yang ramai orang. So tak adalah perkara ni berlaku. Mengawasi kawasan-kawasan, kadang-kadang kita tak tahu haiwan liar ni tiba-tiba je keluar daripada kawasan mereka sendiri. Sebab tu lah perlu ambil kawalan yang inilah yang sepatutnya. Untuk kawasan-kawasan hutan seperti contoh macam kawasan highway yang dilalui oleh harimau tu, mungkin kita boleh letak, kita boleh buat macam dekat luar negara memang dah ada apa nama animal crossing punya line. So kita mungkin boleh gunakan benda tu, kita boleh jadikan dia sebagai salah satu antara cara untuk kita mengelakkan daripada berlaku insiden yang sama. Selepas tu macam contoh kita ada mungkin kerajaan boleh bergerak ataupun bekerjasama dengan mana-mana organisasi NGO ataupun NGI yang berkaitan dengan alam sekitar untuk sama-sama berganding bahu dan mencari jalan yang macam mana untuk kita mengelakkan daripada keputusan itu berlaku. Mungkin apa yang kita boleh lakukan ialah bekerjasama. Kita bersama-sama bersatu padu untuk menjaga alam sekitar, untuk jadikan yang lebih baik. Banyak sebenarnya yang diutarakan oleh orang ramai dari segi pandangan mereka terhadap isu ini. Dan rasanya juga kita harus lihat dari segi pemaju-pemaju perumahan yang masuk ke dalam kawasan hutan. Benar. Yang menebang hutan secara berleluasa. Kehilangan habitat. Jadi dia nak pergi mana? Apa nak pergi mana? Haiwan-haiwan itu nak ke mana? Betul. Dan ini juga boleh kita kaitkan dengan kes yang baru-baru saja terjadi baru-baru ni, di mana harimau bintang dilanggar. Dan harimau, ini juga harimau belang. Harimau belang, minta maaf, bukan harimau bintang, harimau belang. Dan ini juga kita nak tanyakan kepada tetamu kita pada pagi ini. Kita bersama Cik Abdul Kadir Abdul Hashim, Timbalan Ketua Pengarah 1 Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, tadi Cik Kadir pun dah dengar sedikit sebanyak maklum balas ataupun pandangan yang diutarakan oleh mereka di luar sana tentang mengapa keadaan ini terjadi dengan kes yang baru-baru saja juga terjadi. Minta maklum balas Cik Kadir. Okay. Terima kasih kerana menjemput ke rancangan ini, di mana saya bagi Pak Jabatan Perhidupan belum menekan keadaan yang sebenar. Jadi kes baru-baru ini yang apa harimau belang dilanggar oleh kereta ni, dia ada beberapa kemungkinan lah. Salah satu sebabnya dia cross jalan raya highway tu untuk mencari makanan. Itu yang pertamanya. Yang kedua, kemungkinan ada gangguan di habitat dia, so dia berpindah ke tempat yang lain. Sebab dahulunya kawasan jalan raya tu satu kawasan hutan yang luas lah. Memang kawasan keliaran harimau belang ni. Jadi bila dah dipotong dengan jalan raya, dia masih menggunakan untuk pergi kawasan rayau dia tu. Jadi mungkin pada malam tu secara kebetulan nasib tak baik, jadi dilanggar oleh kenderaan lah. Itu antara puncanya lah. Langkah-langkah pencegahan yang juga disebutkan oleh rakan-rakan kita yang ditemubual tadi seperti animal crossing, tanda-tanda untuk memberi amaran kepada kereta yang menggunakan lebuh raya bahawa ini merupakan kawasan di mana adanya haiwan-haiwan liar ini. Adakah tanda-tanda amaran ini sudah pun digunakan di beberapa kawasan ataupun masih ada penambahan yang diperlukan dari segi tanda-tanda seperti ini? Sebenarnya ada dua cerita di sini. Yang pertamanya yang apa yang disebutkan oleh orang awam tadi itu, dia mencadangkan supaya ada satu laluan khas lah untuk hidupan liar ni. Yang ini kita panggil dia animal viaduct. Animal viaduct ni dia sama ada binatang hidupan liar lalu bawah, kenderaan lalu di atas, ataupun apa tu binatang tu hidupan liar tu lalu di atas, di mana ada terowong untuk masuk. Jadi di negara maju, saya ambil contoh macam Jepun dan Korea ni, dia memang ada laluan
khas untuk depan liar. Hmm. Macam reptilia, macam untuk katak-katak apa semua, dia memang ada. Dia memang concern terhadap depan liar ni. Jadi untuk animal viaduct ni, di sepanjang Malaysia kita ni, kita pada hari ini kita telah ada tiga animal viaduct ni. Yang pertamanya laluan daripada Aring ke Pengkelanggawi, dipanggil Sungai Ketia. Kita ada satu di situ yang dibina tahun 2007-2008 dulu. Yang keduanya di kawasan laluan daripada Kuala Lipis nak ke Merapuh, dipanggil Sungai Yu. Situ yang kedua. Dan yang terbaru ni ialah di Lebuh Raya Timur Barat, di kawasan Greek nak ke Jeli sana. Situ ada ada satu lagi viaduct dan tiga lah. Jadi seterusnya untuk itu dari segi viaduct. Dan lainnya cadangan-cadangan, mungkin kita memasang papan tanda. Seterusnya kita pasang apa tu, breaker tu yang bergegar tu, supaya kereta dapat slow di tempat mana kita telah kenal pasti. Itulah hotspot tempat hidupan dia. Laluan mereka. Dan dan lainnya, kita mungkin memasang lampu tempat yang hotspot tu, kita pasang lampu supaya dapat dapat pandangan daripada jauh. Mana ada binatang melintas kan. Akan melintas. Dan juga warning sign lah. Di sini kawasan depan dia kena slow down. Dan jika kita berbalik pada Jabatan Pilihan sendiri, dari segi peranan dan tugas yang perlu dilakukan atau telah pun dilakukan dan akan terus dilakukan dalam memastikan perkara seperti ini tidak berulang ataupun tidak berleluasa, kes-kes umpama ini bagaimana? Selain daripada apa yang dinyatakan tadi, Cik Adi. Jadi untuk akan datang ni, Jabatan Pilihan akan mengadakan perjumpaan, perbincangan dengan pihak-pihak konsesi Lebuh Raya lah, untuk supaya dapat membantu di mana kita sebenarnya kita ada hotspot kita. Kita ada hotspot, kita ada lebih daripada 150 hotspot yang mana kita boleh akan mencadangkan pada mereka-mereka pihak-pihak konsesi ni untuk memasang papan tanda lah. Maknanya di sini depan laluan, apa, laluan depan liar, maknanya berhati-hati. Dan benda ni memang ada tempat-tempat yang kita tengok dah ada, macam daripada Gerik ke Jeli tu ada kawasan gajah. So kena berhati-hati. Itu antaranya lah. Kita boleh bayangkan ya, apabila tiba masanya nanti Pan Borneo Highway siap dibina. Kerana kawasan itu sebenarnya merentasi hutan yang agak luas. Jadi bagaimana dengan perancangan-perancangan untuk konsesi-konsesi yang bakal dibina ataupun belum lagi dibina? Adakah sudah wujud perancangan untuk membolehkan hewan-hewan liar ini bergerak seperti biasa, seperti mereka sekarang ini, seperti keadaan mereka yang sekarang ini, dan juga memberi peringatan kepada manusia yang bakal menggunakan kemudahan-kemudahan yang dibina ini? Saya percaya dalam apa ni, untuk perancangan membina jalan raya Pan Borneo ni, isu-isu seperti ini dibincangkan lah. Ini sebenarnya maknanya untuk kesejahteraan rakyat, manusia dan juga kehidupan dia. So sama-sama mendapat manfaat lah. Okey, Cik Adi, bagi mereka yang mengancam spesies kehidupan dia ini kan, contohnya langgar lari ke atau apa saja aktiviti yang dilakukan, barangkali dari segi penguatkuasaan undang-undangnya juga, bagaimana? Mungkin ini juga boleh diwar-warkan supaya mereka yang ada niat, yang telah pun melakukan dan mungkin ada niat untuk melakukan perkara-perkara seperti ini, akan batalkan niat tersebut dengan segera. Dengan kata segera, bagaimana? Dari segi undang-undang Malaysia, dari kita di sini? Kita ada ni akta Jabatan Pilihan, dia ada akta pemuliharaan hidupan liar 2010, iaitu akta 716. Okey. So berkenaan dengan kita panggil macam jenayah hidupan liar, especially kalau macam spesies terancam ya, macam harimau ni. Jadi kalau didapati ada apa, memiliki, membunuh, mencedera apa semua tu, dia punya denda dia itu ialah tidak kurang daripada 100 ribu dan tidak lebih daripada 500 ribu serta penjara tidak lebih daripada 5 tahun. So kepada yang di luar sana, kita minta supaya berhati-hatilah, supaya janganlah membuat benda-benda yang begini. Dan adalah berita-berita lain, ada dia punya penalti-penalti dia. Sebab kita Jabatan Pilihan Kerja Malaysia memang prihatin terhadap kehidupan liar ni, kerana ianya khazanah negara, di mana kita perlu
pelihara lah untuk generasi yang akan datang. Yalah, kerana ada di antara spesies-spesies haiwan ni tinggal beberapa saja yang tinggal kan, sebenarnya terus menentukan pagi tadi. Ya, seperti harimau belang, harimau belang yang menjadi topik perbualan ramai. Ada beberapa spesies sahaja yang tinggal. Kebanyakan daripada kita mungkin tidak sedar bahawa banyak spesies harimau belang ni sebenarnya telah pupus sama sekali. Ini merupakan antara tanggungjawab kita sebagai umat manusia untuk menjaga alam semula jadi ini. Kalau kita lihat pula kepada pemaju-pemaju perumahan yang saban hari kita dapat lihat ada iklan rumah-rumah yang mewah, yang mempunyai pemandangan, hutan belantara dan sebagainya. Apabila mereka merancang untuk membina sesuatu taman perumahan mewah sebegini, sebagai contoh dekat dengan kita juga ada di Bukit Kasing, apakah permit-permit yang harus ada pada mereka dan bagaimana kita pastikan bahawa spesies-spesies hidupan liar di kawasan-kawasan terpabit tidak terjejas? Yalah, kerana hutan diteroka, kan, mana mereka nak pergi? Saya rasa dalam isu ini, elok juga dicadangkan apabila sesuatu kawasan perumahan itu hendak dibuka, maka dicadangkan diadakan satu perbincangan lah dengan Jabatan Perhutanan. Kita tidak mahu terjadi bila dah siap perumahan banyak berlaku dipanggil konflik kehidupan liar, macam spesies kera datang mengganggu musang dan lain-lain kehidupan liar. Jadi kena ada satu pembincangan lah sebelum satu rancangan apa pembinaan itu hendak dibina, supaya ini menyenangkan kedua-dua pihak. Okey, dan bagi pihak perhutanan sendiri, apa di antara kekangan ataupun cabaran yang sering kali dihadapi dalam menjalankan tanggungjawab dalam memelihara spesies-spesies ataupun hidupan liar ni sendiri? Dia dalam isu ini yang menjadi cabaran dari segi penguatkuasaan dah. Kita tahu banyak perkara berlaku, contoh dari segi penyeludupan dia, pemburuan, lepas tu dan berbagai-bagai jenis hidupan dia. Itu antara cabaran-cabaran lah, sebab kita negara yang banyak hazanah hidupan dia ni. Dan orang pula suka nak mengambil untuk sama ada untuk simpanan sendiri ataupun untuk jual beli. Jadi itu antara cabaran-cabaran lah. Mereka ni pun makin lama makin pandai kita pihak di sini kena selangkah ke hadapan lah. Kerana ini melibatkan hazanah negara. Tapi dari segi Jabatan Perhutanan kita ada kaki tangan yang standby 24 jam. Dan kita ada dipanggil flying squad unit flying squad. Dipanggil wildlife crime unit kita ni yang sentiasa bila dia ada laporan kita akan segera pergi ke lokasi. Dan kita ada juga unit riset yang ditubuhkanlah untuk mendapatkan maklumat info-info berkenaan dengan jenayah-jenayah hidupan liar ni. Antara spesies-spesies hidupan liar yang terancam, berapa yang terdapat di dalam hutan-hutan di Malaysia ni? Dia spesies yang terancam ni banyak, termasuklah harimau, gajah, rusa, tapir dan lain-lain depannya. Dan bila makin banyak pembangunan, jadi secara tidak langsung binatang ni populasi dia dia makin menurun. Jabatan Perhutanan dengan juga agensi-agensi lain ada membuat perancangan-perancangan lah. Contohnya macam kawasan-kawasan habitat yang terputus hutan-hutan ni di bawah apa tu perancangan di bawah JPPD, Jabatan Perancangan Bandar Malaysia ni, kita ada dipanggil Central Forest Pine yang menyambungkan ekologi habitat-habitat ni. So itu antara salah satu untuk kita menaikkan balik lah populasi hidupan liar, sebab kita kena ingat hidupan liar ni adalah hazanah negara. Hazanah negara. Dan bagaimana kita sebagai pengguna, kita di luar sana, pengguna jalan raya khususnya dan juga rakyat Malaysia secara umumnya, boleh melakukan tanggungjawab kita, melakukan sesuatu dalam memastikan spesies-spesies haiwan seperti yang dinyatakan tadi yang semakin pupus ni akan terus dipelihara dan perkara-perkara yang seperti mana kita bincangkan tadi tidak terjadi dan tidak berleluasa, Cik Gadi? Jadi kita minta pada orang ramai menjadi mata dan telinga lah kepada Jabatan Perhutanan sekiranya ada berlaku
kejadian-kejadian jenayah kehidupan liar ni bolehlah terus menghubungi pihak jabatan. Okay. Kita ada apa ni, talian hotline kita. Dan juga boleh tengoklah dalam kita punya website dan boleh terus membuat panggilan dan kita akan datang. Dan juga saya ingin juga mesan kepada yang di luar sana supaya sama-sama kita menjaga, menyayangi dan melindungi kehidupan liar kita. Hotline-nya tadi, talian hotline-nya mungkin kalau boleh kongsikan di sini. Talian hotline dia sekejap. Ini 1-800-885151. 1-800-885151. Dan ini dia talian untuk anda hubungi sekiranya anda mempunyai sebarang info untuk dikongsikan bersama dengan petugas-petugas dan terutama sekali ejen-ejen penguatkuasaan perhilitan. Dari segi nasihat kepada orang ramai, bagaimana pula daripada perhilitan, apakah yang boleh dinasihatkan kepada orang ramai yang sentiasa kalau dalam alam moden ini akan bertembung dengan keadaan di mana ada kemungkinan mereka akan melihat haiwan liar, apa yang perlu mereka lakukan? Bagi pandangan saya ialah biarlah hidupan liar itu hidup di habitat mereka. Macam saya cakap tadi, kalau ada apa ni, ada kes-kes ada jumpa hidupan liar yang terkeluar dari habitat dia tu, minta dia memberitahu kepada jabatan perhilitan lah, supaya kita di jabatan perhilitan ini boleh mengambil tindakan dengan segera dan sewajarnya. Baik, terima kasih Encik Abdul Kadir Abu Hashim yang telah pun memberi sebanyak penjelasan dan bagaimana kita di luar sana, khususnya pengguna jalan raya, sekiranya nampak apa-apa ataupun ada sebarang mungkin ada nampak haiwan-haiwan yang telah pun di melintasi kawasan-kawasan tertentu dan sebagainya, dan ini memalukan pihak perhilitan. Kami dah wawarkan tadi talian hotline-nya ataupun jiran sebelah rumah anda ada zoo mini dengan harimau, gajah dan sebagainya. Ini jelas sekali suatu di luar dugaan. Benar. Jadi hubungi perhilitan kerana penguatkuasaan jelas sekali perlu diambil di situ.